Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah lama nggak nerbangin aerial ya, drone aerial ini. Baterainya habis diganti sel, masih nol ini. Ini mau saya coba terbang dulu. Oke ya, ini dronenya Mavic Pro 1. Serinya Alpin White. Ini ada karet dulu bekas buat ngikat baterai. Sekarang sudah diganti sel ya, enggak usah pakai karet nanti. Oke. Covernya kita buka. Ini pukul 8 pagi ya. Terus oke, ini baterainya sudah terpasang. Terus coba kita tes baterai remote-nya ada berapa persen. Wah, masih 100. Kemarin sempat saya cas, ini udah berapa hari nggak terbang ya, harus dipanasin dulu. Nanti mau sekalian inilah coba tes jarak ya, nggak usah jauh-jauh banget. Coba kita tes jarak. Ini pakai memorinya kalau bisa yang original ya, official store. Ini kita matiin dulu official store, jadi original hasil gambarnya biar nggak putus-putus. Sebelum terbang dicek dulu propellernya, jangan sampai ada yang kendor. Ini sebelumnya sudah saya cek ya, ini cuma ya buat acuan aja nanti. Terus kita pasang nanti HP-nya ini di sini. Oke. Oke, kita nyalakan dulu. Tekan 2 kali, tahan lama, lepas. Nanti biasanya disuruh kalibrasi dulu ya. Kalibrasi nanti ada panduannya di DJI Go 4 itu. Coba saya kalibrasi dulu. Gak bisa video ya, soalnya kamera cuma satu. Ya, akhirnya sudah sampai di jarak 1500 meter ya, di ketinggian 69. Ini sudah sampai sini aja, ini baterai masih 19 menitan. Alhamdulillah. Ini habis ganti sel kemarin di Om Hendra Bekasi. Jadi ini Mavic Pro Alpin White ya. Ini saya rekod cuma kok nggak ada ya, mungkin memori saya. Jadi untungnya saya perekam layar handphone. Dan akhirnya saya landing juga. Sampai lokasi lagi saya manual. Masih 13 menit. Oke ya, jadi Mavic Pro ini dia stabil, baterainya juga lama, ini masih 13 menit loh. Ini udah 14 menit dari tadi habis ganti sel. Oke, ini videonya, terima kasih. Saya mau ambil gambar dulu ya. Kalau setelah main, kalau bisa ditaruh di tempat yang sejuk, yang dingin ya, biar baterainya itu cepat dingin. Terus jangan dicas langsung, tunggu dingin aja dulu, nanti baru dicas. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman pakai drone aerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.